Gunung Anak Krakatau yang berada di Lampung Selatan kembali meletus atau erupsi, pagi hari. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari website resmi Badan Geologi di Magma, esdem.go.id, erupsi pada terjadi pukul 8.42 waktu Indonesia Barat dengan tinggi abu vulkanik mencapai 1000 meter di atas puncak atau sekitar 1157 di atas permukaan laut. Abu vulkanik teramati berwarna kelabu hingga hitam berintensitas tebal ke arah timur laut. Erupsi terekam seismograf dengan amplitudo maksimum 70 mm dan durasi 232 detik. Dalam keterangan resmi Badan Geologi, masyarakat atau wisatawan diimbau untuk tidak mendekati kawah dengan jarak 5 km. Sampai saat ini pun Gunung Anak Krakatau masih berstatus siaga. Masyarakat atau wisatawan tidak diperbolehkan mendekati kawah dalam radius 5 km dari kawah, jelasnya dalam keterangan yang diterima Lampung Geh. Aktivitas Gunung Anak Krakatau yang berada di Selat Sunda masih menunjukkan peningkatan sejak satu pekan terakhir. Tercatat dalam sepekan terakhir, Gunung Anak Krakatau mengalami erupsi sebanyak 23 kali. Dari pantauan secara langsung di sekitar Gunung Anak Krakatau, gunung berapi yang pernah meletus pada tahun 1883 tersebut masih tampak sesekali mengeluarkan material abu vulkanik dari kawah gunung dengan ketinggian 500 meter dari kawah gunung. Dari pantauan di pos pantau Gunung Anak Krakatau yang berada Desa Hargo Pancuran, Raja Basa, Lampung Selatan, Lampung, teramati kolom abu dengan ketinggian 350 meter di atas puncak atau sekira 507 mdpl. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tipis hingga sedang. Arah kolom abu mengarah ke timur laut. Petugas pos pantau Gunung Anak Krakatau, Suwarno menjelaskan, selama satu pekan terakhir, Gunung Anak Krakatau mengalami puluhan kali erupsi. Dengan rincian, Gunung Anak Krakatau sempat mengalami erupsi sebanyak 8 kali. Gunung Anak Krakatau mengalami erupsi sebanyak 5 kali, dengan ketinggian kolom abu tertinggi mencapai 300 meter. Kemudian, Gunung Anak Krakatau mengalami erupsi sebanyak 2 kali, dengan ketinggian kolom abu tertinggi mencapai 300 meter. Selanjutnya, pada Kamis, tanggal 26 Januari tahun 2023, mengalami erupsi banyak 4 kali, dengan ketinggian kolom tertinggi mencapai 500 meter. Terakhir, pada Jumat, tanggal 27 Januari tahun 2023, Gunung Anak Krakatau mengalami erupsi sebanyak 4 kali, dengan ketinggian kolom tertinggi mencapai 350 meter di atas puncak. Pada erupsi yang terjadi pada Jumat, tanggal 27 Januari tahun 2023 itu, kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tipis hingga condong ke arah timur laut. Erupsi tersebut terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 55 mm dan durasi 38 detik, sinar api teramati hingga kurang lebih 200 meter, kata Suwarno. Suwarno menjelaskan, selama bulan Januari tahun 2023, Gunung Anak Krakatau tercatat mengalami erupsi sebanyak 31 kali, dan menjadi yang teraktif di Indonesia. Suwarno mengatakan, sejauh ini status GAK masih pada level 3 atau siaga. Masyarakat khususnya nelayan dan wisatawan dilarang mendekati kawasan Gunung Anak Krakatau dalam radius 5 km. Masyarakat, nelayan maupun wisatawan dihimbau tidak mendekati Gunung Anak Krakatau atau beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah aktif gunung api tersebut, yang statusnya siaga atau level 3, pungkas Suwarno. Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda kembali meletus dengan lontaran abu vulkanik mencapai 2000 meter pada pukul 8.52 waktu Indonesia Barat. Erupsi itu terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 61 mm dan durasi lebih kurang 3 menit 2 detik. Tinggi kolom letusan teramati sekitar 2000 meter di atas puncak atau sekitar 2157 meter di atas permukaan laut, kata Kepala Pos Pantau Gunung Anak Krakatau di Hargo Pancuran, Kecamatan Raja Basa, Lampung Selatan Andi Suwardi, seperti dilansir Antara. Ia mengatakan kolom abu teramati berwarna kelabu hingga hitam dengan intensitas tebal ke arah barat laut. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 61 mm.
Ia mengatakan pemukiman terdekat dari Gunung Anak Krakatau berada pada Pulau Sebesi yang berjarak 16,5 km. Andi mengimbau masyarakat dan nelayan untuk tidak mendekati kawasan Gunung Anak Krakatau pada radius 5 km. Saat ini Gunung Anak Krakatau berada pada level 3 siaga dengan rekomendasi masyarakat, nelayan, pendaki gunung, tidak mendekati gunung dengan radius 5 km, katanya. Gunung Anak Krakatau kembali meletus sebanyak 3 kali. Ketinggian erupsinya antara 1.500 meter hingga 3.500 meter dari puncak gunung. Letusan tertinggi terjadi pukul 17.50 waktu Indonesia Barat, yakni mencapai 3.500 meter. Dalam laporan yang dibuat oleh Ade Yaser Ahmad Purwata, petugas pos pantau Gunung Anak Krakatau Pasauran, Kabupaten Serang, Banten, mencatat kolom abu teramati berwarna kelabu tebal mengarah ke barat laut. Laporan itu telah diunggah ke Magma Indonesia, aplikasi resmi milik PVMBG Kementerian ESDM. Erupsi itu terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 70 mm selama 2 menit 37 detik. Permukiman terdekat berada di Pulau Sebesi yang berjarak 16,5 km. Kemudian dalam laporan yang disusun oleh Jumono, petugas pos pantau Gunung Anak Krakatau Pasauran, ketinggian semburan abu vulkanik berwarna abu tebal mencapai 1.500 meter dan mengarah ke barat laut, pukul 14.31 WIB. Amplitudo maksimumnya 70 mm selama 2 menit 49 detik. Selanjutnya, dalam laporan lainnya yang disusun Jumono, letusan terjadi pukul 4.23 waktu Indonesia Barat, ketinggian abu berwarna kelabu mencapai 2.000 meter mengarah ke barat laut. Letusan gunung berapi yang berada di perairan Selat Sunda itu amplitudonya mencapai 60 mm selama 4 menit dan tidak terdengar suara dentuman.